Ketiak, ada lipat, bergetar, cuma ada goyang. Kondisi saat ini berapa rumah yang tergerus longsor dan terdampak, Bro?
untuk rumah mencapai 12 rumah ya, dari rencana 11 yang ingin direlokasi. Kemudian kalau untuk jalur mitigasi evakuasi ya, itu mencapai 39 rumah. Jadi alhamdulillah dengan prediksi kita sementara ini, kita masih bersyukur ya tidak terjadi korban jiwa, dengan kita men-planning mitigasi secara untuk evakuasinya. Artinya jumlah yang terdampak lebih dari 40, Pak? Lebih ya. Jadi kalau kita total 12 tambah 39 sekitar 51 ya. 51. On. Hold on.